ketemu maning karo Yong Sarpet nang RYN Big Store ya. Mungkin ana sih bertanya-tanya netizen-netizen ya, karena Yong gue mesti uploadnya BTS syutingnya melekoki gue ya. Dan kali ini ya ada yang baru ya. Yong gawe ya kayak nek bahasa Jawanya gendu-gendu rasa ya. Iya. Jenenge gendu-gendu rasa. Pokoke iki urung ana acara iki urung ana jenenge ya. Gendu-gendu rasa bae lah ya. Pokoke gue oke, kali ini Nyong ketekan tamu orang diundang Katir. Congore lo jare-jare orang diundang mari ngene ora butuh bek. Sinapa, Pat? Lah mbok Nyong undang ora. Ya tapi nyongan butuh perjuangan kan kene mari ngene. Lah mbok ngene andun ngapa ngopi ket montol. Ngendrong. Ya, gue Palane Sugiono dadi gue. Sugiono ora melu. Ora, lha lagi ngarit mau Sugiono. Eh, kira syuting apa, Dir? Ya alhamdulillah dinas iki agen free, Mas. Jadi mau mungkin terus kayak film butuh wengi jadi nek sih free lah. Oke. Okay. Berarti kesibukannya sih syuting terus ya, sibuk terus ya. Sih kayak oke ora. Ya maksudnya biasane. Iya. Biasane ya. Jadi syuting jagongan rencana itu tok Mas. Seneng ya. Ya sawang sinawang lah. Iya. Tapi sebelum naik oleh ngerti ya. Sebelum main film gue seorang Katir gue kerjanya ngapa? Oh di sit, nyong kayak tahun ini dibayar apa ora? Materi banget cuy. Ya karena gue channel luru monet ya. Bismillah di sit lah ya. Ini lo tanya nih eksperimen? Ya suruhnya main film. Kerjanya kok gue ngapa? Gitu. Kerjanya ya serabutan be. Jadi kadang nang sawah, kadang nang Jakarta, kadang nganggur kayak gue Mas. Tapi seringnya nganggur. Tapi nganggur sih nggak prioritas ya. Iya. Ya, yang penting nganggur gue sebagian dari hidup sih. Oke, berarti seorang Kadir memulai karirnya dari nganggur ya. Nganggur ditemai, dilala ketemu Batir nganggur. Ketemu Sugiono, iya. Nganggur. Dilala ketemu Batir Sugiono nganggur. Nganggur maning. Nganggur maning, dilala ketemu karo cepetan kali Sarpet nganggur maning. Iya, kan kayak hukum kayak matematika. Iya. Min kali min sama dengan plus. Plus. Ya, nganggur tambah nganggur jadinya dia kerjaan. Nah, nganggur. Dadi nganggur iki kudu dipengna. Iya. Ya, oke. Okay. Tapi kan berawal Rika kan berawal kang udu apa ya udu selebgram ya, yo, termasuk betul. Ya. Tapi bisa acting nengar kamera ora isin iki ke kesulitane awal-awal kuwi apa kesulitane? Ya Mika takone jare berasal dari berawal. Selebgram. Oh ya berawal. Udu berawal. Ya kan Rika kan udu selebgram. Wala gemen ke bisa dibilang kuwi gaptek banget, Mas. Gaptek ya. Iya. Ngerti orang ngerti kamera ya. Ngerti orang. Kamera ngerti kamera cuma orang ngerti fungsinya kayak tombol kayak apa tombol apa. Gue. Kong sosial media gue sih ngerti kemarin pertama kayak Facebook. Kadang ngerti kayak apa IG tapi orang ngerti mute. Gue ngapa ngapa. Apa sih kayak gue. Mur lah. Sementing urip ya. Iya kayak dok sementing kayak Facebook kan harus tuan. Gue ngapa ngerti bebek kayak gue kadang. Kamu bebek ya. Tapi kesulitannya gue apa kesulitan maksudnya? Sapet melu melakoki kan saya ngasih Sugiono kan tentu urung de basic acting lo. Iya mesti akeh perjuangannya kue kesulitannya keberisi maksudnya ngarep kamera om kayak nyontek seringnya kayak si grogi gitu. Iya emang pertama di kanu kamera rasanya kayak ih aku mau nang jero kamera apa ya rasanya kayak grogi banget. Iya tapi berjalannya waktu sering kayak gue paling ya kadang grogi nih aduh kayak adegan kie untuk keprimen kayak paling kayak gue kesulitannya. Tapi karena sering biasa karo kembul Batir sering bercanda jadi ini ya kok kayak kie jadi ini ya kita ketutna ya bisa latihan lah ya bisa ya jadi paling penting kie Mas jadi yang lebih penting percaya karo kemampuannya awake dhewe kayak gue. Tapi kemampuannya awak kayak menurut dia apa-apa, kalau menurut dia kemampuan apa-apa priwet. Penting percaya dingin. Percaya. Iya. Mau buat masalah ala apike biar wong sing nilai kaya gue. Tapi menurutnya sih kok ala? Ya, mang ala sih kawit lain. Berarti ke mase wong sing sewu luwih ngomong nyong ala. Iya.
Berarti sange banget. Aku rene. Iya. Tapi alhamdulillah ana sing ngomongane apik. Sapa? Apik kang lagi ngomong apa tenang buri. Oke. Ya ana lah siji loro sing ngomong apik, tapi akeh sing ngomong alay. Oke, terus lanjut, Pak. Ah, berarti selama proses dalam apa ya kayak film gue kan mereka mikir kan mengalami kesulitan yang nonton nang kamera ya. Iya. Gue terus kepriwe carane ben maksudnya menjalin chemistry karo Sugiono kayak sing gelut-gelut bae kepriwe ya. Nah, gue awalnya ya pas seurungnya aku sering tag karo Sugiono kan mone Sugiono lawannya udah aku. Aku ibaratnya kayak mengutut tuntas tok ya. Tapi nyong kayaknya kan sering sinau loh maksudnya. Oh, kok kayak kayak gua nuntut nang. Sange kayak kayak gitu. Tadi akhirnya kan ngerti lah ibaratnya digaduk karena kan sendiri diri wis duwe yeah. Dasar lah itu lo. Dasar pantasi dah. Iya. Wis itu utama. Iya. Berarti anu nyong tekira anu dendam pribadi gitu kayak jaman SD apa priwe ora ora. Anggur dendam ora. Ora. Ya anu mong biasa padu-paduan kadang pelek ya pelek temenan ya. Tapi ya ora nedo rasa sih maksudnya gelah temenan apa-apa iki ora. Seorang Kadir ki pernah mengalami titik terendah ya pernah? Pernah. Jadi waktu gue ya gue suruh ngeket suruh ngeket Sugiono lah maksudnya suruh ngelekok ya? Iya aja jangan kan sih batir lah ya kadang kayak tunggal dapet ngarah be ora gue maksudnya kadang lagi nganggur duit-duit ora jomblo jomblo ya? Kadir ngadok dulur ngapain ketek-ketek motor bayar orang dua mas udut ini kadang-kadang lah tak belani ngelinting ini kira-kira mana terus gue terus terus ya anu akan udah sering lah sih mas lah ya sih pokoknya ya ngasih ibaratnya nyong dua pemikiran aku apa lu ngomongin luar negeri bayar apa ya maksudnya main matian tergani nang bong kain lagi gue sing jelas ya kaya wong ibarat titik kucil nali dua rasa iya iya betul nyong nyong kudu nyong kudu bisa kudu buktik iya. Na kudu buktik na kudu bisa awak nyong main orang terlalu rendah nang mata wong tapi naik menurut nyong ya nyong juga pernah ngerasa nih gue dewek kaya ngerasa tuh dendam lo tapi udah maring wong gue kayak dendam maring iya kadar gue oh kapan aneh nyong nyong kudu tayang gue iya tadi kayak aku juga kayak gini mas apa tadi kadang dua perasaan dendam tapi udah dendam maring wong apa maring seorang lah ya iya. Tapi dendam maring keadaan loh iya. Apa sih posisinya keadaannya kayak gini iya wis ibaratnya anaknya wong ora duwe sengsara banget loh kayak iya. Gitu ya jadi gue nggak motivasi iya. Menurutku sih gue motivasi ya karo ibaratnya pendongkrak mendaya peligian iya menurutku juga dayaknya kudu mengapresiasi wong-wong sing sering ngenyaki dewek iya terima kasih karena ini juga jadi semangatnya iya. Dewek ya bok jadi jepri-jepri ya cacangnya tangga mau semangatnya dewek iya ini nih aja kendok nyambut gawe apa berusaha karena cocoknya tangga iya wis los we los ini suara zaman maksudnya dewek dilokna dewek kendor wis utuh bocahit lah cara nyong iya jadi gue pemikiran-pikiran kuno iya mentalnya ikun patungan iya mentalnya mental patungan dewek di lokna ya keprimen caranya main dewek bisa kayak gue karena menungsa sejati ini aja seneng dinilai apik nang wong sementing Gusti Allah sendiri dewek apik kayak gue iya sih ibaratnya dewek ora perlu oleh pengakuan kang si A si B iya. Bahwa dewek gue bisa tapi dek bukti namanya awak kedek dek nyong kudu bisa kayak si dek kan dia tetap sama masing-masing wong kan dua impian cita-cita iya, ya kan dan nyong percaya karena wis ngelakoni ya semua itu harus berawal dari mimpi iya betul ya sih mungkin ana sih ngijiki instan ya cuman nek menurutku nggo wong-wong kayak nyong kayak dheweke kudu ngimpi disit nyong kepengen ki ngimpi lho ngimpi kuwi ya dong jaman SMK ya enggane di kerjanan dolan rok ngelakukna sing dhek seneng terus dibayar kayaknya asik lo ya iya nah ternyata selang nyong lulus kang SMK rong tahun
dolanan YouTube ya alhamdulillah guru siki alhamdulillah mlaku ya kayak siki ya alhamdulillah ibaratnya ya siki akeh dolane lah. Iya berarti kan mimpine nyong terjadi gitu. Iya mbok ya kayak aku juga kayak kemen saya impian nih kayak dolan tapi yang dibayar kayak gue. Iya nah jilalah waktu kayak aku udah nyangka mas maksudnya bisa kenal jenengan kenal Sugiono kenal dia itu ya kenal Sugiono sih bateri sekolah tapi mesti orang kayak si kilo sih berarti dolan dibayar kayak gue abis kan. Dia ketemu ya abis dia ketemu guyon kayak gue kemien kayak bayangan maksudnya ih kayaknya seneng ya dolan ngana dibayar dolan ngana dibayar ya. Jadi ibaratnya gue kayak dewek ngelakoni hobi tapi karena sekalian kerja kayak gue dua hal satu waktu iya soalnya ana sing seneng hobi tapi orang dibayar ana misalnya kayak aku seneng bal-balan tapi karena dalane udah nang bal kan berarti bal-balan kuwi arane sekedar go hobi tapi yang arek kayak gitu lakukan ini kan hobi melaku-melaku tapi dibayar ya mas ya bukan cire sapakan kene terus melakukan merden maringene merindik jenengan dibayar orang ngerti kita ngarep jenenge ya orang ngarep kamera ya clear ya amplope ya ya mang gampang mung koyo nang buri ya ya semoga bae sih manajere ge amatan pekat ya semoga bae sih cepet ponet ya iya jadi ya wis rebel lah nah ngomong-ngomong mau kan ngomong-ngomong kaya jodoh piye kan mau kan mereka ngomong jomblo ya apa betul si Kesi jomblo enggane seorang youtuber papan kewalik ya papan atas lah bener negara lah papan atas kan melekoki butuh katir iya kan katir kan berada di dalamnya masa orang keserebelan ya entah gue nini apa bojone ngomong gitu ya kalau bocor nama karena progres itu karena proyekan itu hati-hati gue bocor nih siapa ya mang dari itu suwe mas jomblo terakhir kiri sebut nama orang anu pacaran karo bocah SMA SMA terakhir ya apa orang sebut nama sepirang tahunnya lah ya bukan bocah nonton ya udah apa kok tapi si mutusnya siapa si mutusnya mutusnya kana kayaknya lu sadar kayaknya sadar mungkin peletan top jadi karena sadar iya jadi putusnya gara-gara apa putusnya? Nah ya biasa mas lah maksudnya bocah semakin gede sekolah misalnya ngelanjutnya lah ya otomatis kan menangi sing lebih glowing kalau sing dua ibaratnya wis pasti lah oke bocah lanang bocah wadon kan mirip mesti bocah lanang ini kena gini hari gue kena dong kayaknya kan sedangkan ngerti dewek kemenyungnya pengangguran rompel ramper, iya. Nah, amburadul, ya. Orang sapsi gelem orang ngelirik kayak gue loh. Tapi sih percaya pas bahwa apa sih bahwa jenenge jodoh pati rezeki wis ana sing ngatur. Menungsa kan mau garit berusaha. Karung lakoni. Tapi berusaha tok wis sombong mas ngaruh roti. Donga karo donga. Donga tok ora karo berusaha itu yang mustahil. Ya mati bae. Jadi berdoa dan berusaha. Tapi untuk usaha mempertahankan dia kayak sih maunya iya ora ya maksudnya. Maune, apa wis yo ngono lu bae. Ora, aku ora mute kayak nyong tipene dadi wong kayak iki. Sesuatu sing ora mungkin dadi hak dhewek apa sing ora mungkin dimiliki dhewek, ya wis diikhlasna bae. Karena dhewek yakin bae lah. Sing wis lunga mesti karep ana gantine sing luwih apik. Gantine wis ana. Hah? Ya kayak ana. Ya ana lah. Ya bukan nonton maksud. Ya mau nonton apa bukan bojo wong, apa kan mau disebut nang kemen. Tapi wi jarku lungane karo sapa? Ah, lungane ya ana lah ya. Bukan cerita apa kayak penontonnya pada kayak bukan anu kadir enggak sampai yang kena go segmen selanjutnya ya, ya men mute amplope kan. Anjing. Oke. Nah, tapi dari apa ya? Lika-liku hidupe Mas Kadir ke seorang Kadir ya. Oh ya jenenge Kadir ke? Jeneng Kadir kan jeneng film kan? Jeneng panggung. Jeneng asline siapa? Jeneng asline sebenarnya Kadir kegawa sih, maksudnya. Jeneng asline maksudnya? Iya, tetap Kadir ke kegawa. Siapa sih? Paris Adi Suhendra Sukadir aslinya gublak orang aslinya jenengnya
dia ya asli kaya di rumah ya, tapi aslinya emang Paris jadi Sutrisno. Apa nyuruh percaya tapi lo? KTP-nya anak mas. Soalnya dalam bayar tapi ya. Soalnya sebenarnya kayak sih pada takon masa jenenge Paris sih, Paris dan orang kayak bully Paris apa Paris? Fa, tapi karena main keren Paris. Paris. Berarti Rainer nang mana ya? Iya, Paris. Karena gue nyongke ngefan maring film sing Paris apa kaya lah. Paris and Jerman. Artinya sama ya yang Adipati Dolken. Oh iya mantan. Rambutnya gue rambutnya tok keriting ini. Ora, maksudnya mandan. Mirip karo dudukannya Marvel. Iku membok. Oh ala. Jadi kayak gue. Berarti jenenge Paris Adi Sutrisno. Oke. Aduh aja bingung banget mah. Nama aku guys lucu loh. Paris Adi Sutrisno. Paris artine mambu. Mambu. Adi pasir. Sutrisno tai. Artine mambu tai pasu. Nah, gue. Aduh. Tapi kenapa bisa darane Sukadir anak kayak jimotan Paris Adi Su, Su ni gue. Su, Sukadir. Su, kan Su, akhirnya Sukadir. Iya, Sugiono sing arane ya. Iya. Kayak gue. Oke. Okay. Tapi yo kepengin ya. Selain maksudnya naik nang layar melakukan kan ketone ceria karo gelar dong mari Sugiono ya. Maksudnya dari sisi lainnya Kadir gue duwe sisi sedih apa ora pas maksudnya sedih gue dalam arti mungkin urung tayangnya nang nawang tua atau dan lain sebagainya gue di sisi sedih si kilo iya. Ana ora ya nger sedih tetep sedih mas maksudnya kayak gini tentang apa tentang maring wong tua sih bojo kan urung mungkin mungkin ya ya jelas kayak gini aku kayak kepinginan wong tua nanya bahagia lah bahagia maksudnya dalam kayak batero aku bilang wong tuanya pengen apa bisa di nokna anak kayak aku pengen buat deh gue kadang pengen apa sih bareng wong tua pengen akhirnya kepengen ini anggar aku mampu dan aku kena begitu entah sumpama contoh ya kelambi siji sumpama kayak aku nyokot duit 1.000 dok aku udah kebutuhan nyicil wong tua tapi itu aku lebih mending nyokot nyicil dubur berbang daripada penjalukan biungin nyokot yang terakhir oh itu terakhir nyokot saru sing lagi dikepengin nih gue kalau tetap wujud, kadang aku cokan nangis dewek mas maksudnya nangis keprimen sih ya jadi iya anak di gedek nah semenek urung teh yang nyelena pun tua urung teh ngapa-ngapa karena sebenarnya kan kayak anak orang usah mikir kebahagiaannya apa ke dewek dan mikirnya kebahagiaannya pun tua otomatis kebahagiaannya dewek nang Gusti Allah ya dilancar nah ibaratnya kayak dewek jadi kemarin Gusti Allah orang perlu dek jaluk, sementing dewek ngelakoni apa yang diperintah mak. Gusti Allah mesti bakal apa ya, kan ya gue. Tapi nek kepengen, oh di ngerti ya. Wong tuane kok selama kia ibaratnya kan ya mungkin kok sering, oh suwe banget oleh nganggur rak suwe nih. Tanggapannya wong tuane kok setel, sebelum kok mlebu mlekoki sing nganggur dan kutul kayak film pun kan orang langsung ana bayaran atau endorse apa ini itu kue tanggapannya ke priwe dan tanggapan surungnya ibaratnya melakuki kayak siki lah kue tanggapannya wong tua ke priwe mungkin anak ah bocah gawe film tok kayak pernah apa mungkin dukung apa ke priwe gitu alhamdulillah alhamdulillah aku kayak terlahir nang keluarga sing kayak wong ayah anak tuh aki apa yang dijalani wong tuan dijalani dukung mas mute kayak pas zaman zaman nih kan melakukan kurung monet turun hasil kadang anu kayak film kan kancane apa ya iya ya sih ngerti hati apa pada kekoni nah gue kawit kan kono ke aku ngerasa oh iya sosok manusia yang paling harus dihormati yaitu adalah ibu kan kayak gitu yeah. Monet kayak aku musirang sering dilakukan wong sebenarnya kayaknya bikin orang tua karena ya gue karena setelah anak hasil pun di melokoki terkadang gawe film apa iya ya hati-hati karena sing selalu mengingatkan karo khawatir karo dewek ya wong tuane dewek mas kayak gue kadang ya
ngasih siki ya gue ya. Ya mungkin ngasih selamanya pelan, anggap kayak terutama ibu lah ya, biung lah ya. Gue ibaratnya sosok wanita sih, orang bakal tergantikan. Seumpama anak bidadari saya ayu nih kayak apa, tetap gue wong biung gue nomor siji. Ibaratnya nek ya ibaratnya nek dua pacar apa dua bojo, bojo gue kalau pacar gue nomor loro suwe sih. Iya. Aja pernah. Malah ya, ya. Karena apa sih ya, jadi surga anak nomong tua. Nah, ngeri surgane bojo kan di suami. Ibaratnya kan kayak gue. Sebenarnya kayak dewek semua masing pada di bojo. Bojo wajib di rumah, tapi wong tua lebih wajib. Kan kayak gue. Nah, jadi wong lanang abot karena dua wong tua loro. Wong tua ini dewek, wong tua ini sing wajib. Dan gue kudu adil. Kudu adil. Semua mas duduk sepuluh ya bagi rata lah. Ya gue kunci men keluargane harmonis. Iya, sakinah mawaddah warahmah dan bahagia ya Allah. Bahagia gitu lah. Nah, tapi aku sini kayak aku kan bujur tuh ya. Ya paling terutama lah kayak aku wong tua. Mesti keprimen carane lah. Ibaratnya jengking apa-apa. Ibaratnya ya kudu nomor si wong tua. Tapi kau pernah ngerasa kena apa ya di titik kau dalam wong tua? Aki mungkin lagi ngapa kok icik-icik merbes mili apa ora? Sering mas, aku jarang nangis karena berjawaton, nangis kepelak wong dantu Sugiono, ora tahu. Tapi ndang nang wong tuane pas sing keras banget pas lagi meriang. Meriang gue kadang ya Allah, aku kadang-kadang urut yang nyeneng na. Tapi tak, aku ngomong anu pengen apa? Ora pengen ndelok anaknya pada sehat. Ya gue wong tua mesti selalu kayak gue, orang pernah nek ditakoni apa, mesti orang gelem, cuman apa ya, kayak dia kayak ngerasa orang beragam banget, anjir orang tuh yang ngapa-ngapa pas lagi, iya. Ramah lagi, mungkin wong tua lagi apa meriah, ngapa-ngapa ya. Padahal nek dek meriah, ulah apa-apa di WI, apa-apa di nengok kena di rumah ti. Ya mbok, wong tua we api kayak wong tua mungkin kayak gue dan mungkin dewek juga kutu belajar, kutu ya gue ngembennya kan. Karena seisi dunia mungkin seisi dunia manusia lah ya. Wong sing paling perhatian karo awake dhewe. Paling ngerteni awake dhewe. Ya mung wong tua. Karena kaya gue. Aku ora pisan apa pindho wing telu ngasih nangis. Kadang sebulan 3 kali, Mas. Nangis. Tapi kan kayak teman batir lah, batir. Ngertine kon batir. Woi. Guyuan banget, tapi kadang paling gelap ada orang lain. Asini aku itu sifat melo juga. Nah gue, anak kata-kata iya. Dibalik orang yang tertawanya paling lepas, dia menyimpan 1000 luka. Sing ora pengen dia tokna lah nangar pebatire. Pone, nyong kepengine nangar pebatire happy bye. Nyong ora kepengin batire nyong ngerasa kena apa ya sedih nyong. Cuma juga ada sing mungkin. Apa-apa cerita membatire kayak menurutku iya. Ya menurutku orang-orang salah orang-orang yang salah gue kerap cerita kerap orang cuman juga ada batasan menurutku ya ada batasan aja nanti mesti cerita mari sembarang wong gitu kan kayak ibaratnya masalah dewek privasinya dewek ya kudu dijaga dan emang nek batire bisa dipercaya ya wis ora masalah cuman menurutku nek nanti kayak masalah pribadi kok dia ngomong nang media sosial ya. Ya walaupun media sosial ke hakmu, tapi menurutku apa sih ya? Kurang logis ya. Anjir lah, kok curhat nang media sosial, KPKP ndeleng, KBW ngerti. Apa resin, cuk? Pelajaran kita pelajari kamu ya, sekarang-sekarang mungkin pelajaran apa yang dewek. Gue apa ya? Masalah dewek mungkin berat ya. Cuman dewek butuh. Nek saat dewek ada masalah, dalam lamarin paling ora. Oh delok sih sejajar sekolah. Nek kurung bisa ada pansor ya maksudnya dalam arti lah bisa delok sih nanti sore pas bayi susah pas lagi bayi seneng delok lah sih nangar peko sih setara kalau popo kayak begitu sih kayak nyompo ya bu orang mungkin lah manusia tanpa ujian terus dulu ya mesti ya adil melihat segala yang gue dan dari sini kan dah dulu kayak kaya kaya sukses kaya lebih seneng. Iya, tapi sinan dubur itu kan sinan dubur kan juga dalam ih kayak malah uripan lebih seneng aja mau jadi uripan sebenarnya kan sawan sinan wah
Nah iya, iya. Terkadang mungkin deleng mari lagi ini dingin sih mas, jadi orang deleng pahit deh. Padahal mpong mesti anus yang lebih pahit kan deh pahit. Anus yang lebih rekasa kan deh pahit. Mulanya kayak aku ya terkadang mirip ya, iya iya aku sumpah main aku lagi diuji lah ya, karena cobaan mungkin cicilannya kayak apa ngapun udah aja putak batin gitu ya. Aku kan mending ibaratnya menang pola tekanan. Tapi kalau batin tetap guyon, gelak ya gelak, tapi itu guyon. Mungkin anak-anak semua cocok, paling ngerainnya nyudam. Ayo tak wis, orang perlu mesti ditunjuk nol lah, berbrek. Gue sih sebenarnya kayak kan dewek menang, tapi kalau mikir aja menang, tapi gawe status nang IG apa nang Facebook, gue jadi nih bukannya mengurangi masalah, masalah tapi nambah masalah. Diceritakna iya. Pada tempatnya iya. Iya, ada orang golet tempat curhat sing tepat lah. Iya. Ben ora ibarat aib lah iku kan aib ya kan. Oke, berarti Kang kesimpulannya gendu-gendu rasa pada kali ini apa, Dir? Ya kesimpulannya iki ya bisa diomong aku ya tren mode. Oke, saya Mas Sarpet. Oke. Berarti berarti yang wis kesel Dir udah ngomong kan mau. Oh iya. Sing tek tarik kesimpulan ya garis besarnya intinya sing pertama teruslah berusaha apa sing kau lagi jalan siki pokoknya gaspol bae terus iya. Karo ndonga ya sing loro ajak lan baik nang wong tua iya kayak nomor paling penting gue iya sing ketelu nek ya sebisa mungkin dewek gue nek bisa cerita apa nyimpen masalah dewek tapi nek ora bisa cerita maring wong sing tepat iya benar nah, berarti kayak gitu ya masih kepapat iya gue nyampur pake jalur ngering jenang anak wanita pake iya anjing ngurusin mau pihak pihak muka ya iya jadi jalur ke mari wong sing tepat juga iya ini duit iya. Oke terima kasih Mas Kadir kehadirannya ya pokoknya salam gue kayak apa fan-fan Erika mau gue bukan menyampaikan oh ya, bos salam-salam, gosing selalu mendukung. Selalu mendukung Melekoki, ajak kalian juga didukung ke channel Mas Aryan Tiktur ya di channel saya subscribe, di like, karo di share and bagikan. Dah sing karep tuku kaos Melekoki pada takon-takon nang di situ kene kepriman carane? Carane hubungi ring IG-ne masing-masing kru Melekoki apa langsung nang deskripsine IG-ne Melekoki. Karo ora nang kru dari sana deskripsinya dari dewek. Oke, terima kasih Mas Kadir. Iya. Tosit, tosit. Is.